kemarin memang sudah ada penurunan kendaraan maupun jumlah penduduk yang mendatangi tempat-tempat wisata. Jadi sampai besok mungkin juga diperkirakan. Besok juga kami harapkan sih sudah mulai menurun ketika masyarakat sudah mulai arus balik. Namun demikian, karena itu masih hari Minggu, tidak menutup kemungkinan warga masyarakat tetap akan melaksanakan kegiatan wisata di Ciwidey, sehingga kami tetap maksimal dalam hal pengaturan, pengamanan, dan lain sebagainya.